Di tengah kabar tak sedap perihal kisah asmaranya, Jenita Janet justru memutuskan menikah. Baik Janet maupun Danu nampaknya tak perlu menunggu. Satu persatu masalah keduanya selesai. Ya, mungkin inilah yang namanya keyakinan. Tak peduli seberapa kencang angin menerjang, selama bersama semua pasti akan terlewatinya. Jika Jenita Janet tengah berbahagia, Vicky Prasetyo justru masih kasak-kusuk mencari tambatan hatinya. Kali ini adalah Kalina, mantan istri Deddy Corbuzier yang tengah didekati oleh Vicky. Sempat membantah, namun belakangan Kalina tertangkap kamera tengah berdua dengan Vicky Prasetyo. Mungkinkah Vicky telah berhasil meluluhkan hati ibu anak satu ini? Ini dia. Sempat berusaha menaklukkan hati Jenita Janet, namun Vicky Prasetyo harus gigit jari karena Janet memilih pengusaha tampan Danu Sofwan. Tapi perjuangan Vicky untuk mendapatkan pacar baru seolah tak pernah kendor sedikit pun. Setelah gagal menggaet model Feirani dan pesinetron Sesi Idris, Vicky memepet Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier. Kalina yang bulan lalu mengaku menjadi hubungan LDR dengan mantan teman SMA-nya, tiba-tiba saja sudah makan bareng dengan Vicky. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram Vicky, terkuak fakta bahwa mereka sudah dua kali makan bersama. Kedua kali? Dua. Kamunya dia yang disadarnya baru sekali. Kalina kan memang apa ya? Ya aku sih suka sama dia gitu. Kayak menunjukkan perasaan kan laki-laki sama wanita wajar kan. Dia juga posisinya tidak memiliki siapapun, tidak terikat pernikahan dengan siapapun gitu. Jadi ya wajar aja kalau aku ya menanamkan rasa suka gitu sama dia gitu. Terus kita lagi dekat, terus lagi berjalan prosesnya. Dalam caption foto yang diunggahnya, Vicky menulis kalimat yang bikin baper. Saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti ada ujungnya. Semoga kamu, at Kalina Oktarani, akan menutup kisah petualangan cinta sang gladiator. Demikian sang gladiator cinta mengungkapkan isi hatinya yang disertai emotikon hati berwarna pink. Tapi benarkah Vicky sudah siap menjadi suami Kalina? Dalam podcast yang dibesut Deddy Corbuzier, pelantun lagu kontroversi hati ini mengungkapkan keseriusannya memperistri Kalina. Kalau ketemu aku sih menurut aku sekali, jadi ya udah akhirnya kita ketemu, kita semalam teleponan juga panjang sampai berapa jam gitu loh, terus tadi juga habis live bareng, terus tadi makan siang juga bareng, ya udahlah, jadi kayak memang udah sehari-hari jalanin aja. Gitu. Terkesan bercanda, tapi Vicky serius. Wawancaranya dengan Deddy sekaligus untuk meminta restu kepada mantan mentalis itu untuk menjadi ayah sambung bagi Aska, putra sematawayang Deddy dan Kalina. Habis juga lah petualangan cinta sih, gladiator gitu. Udah capek banget sih, gitu loh. Jangankan orang yang ngeliat, gitu. Emak yang lahirin aja tuh udah kayaknya udah capek banget gitu loh. Kayaknya aku capek banget deh, Vicky, ngeliat petualangan kamu gitu. Si ini, si itu, siapa gitu. Kayaknya aku juga, ya kalau memang diharapkan tepat Kalina adalah sosok jodoh yang baik gitu. Ya walaupun aku gak bisa sulap ya maksudnya, tapi kan minimal ya aku bisa punya filosofi yang membuat dia tertawa dan tersenyum riang setiap hari. Siapa? Ketemu, aku meminta bener. Di podcastnya juga kan aku ngomong gitu, bro kalau andai kata nih gue jadi sama mantan istri lu bagaimana? Ya oke, okay. Dia ngizinin, terus dia ini gitu loh. Terus secara nggak langsung kan akan menjadi ya papanya Aska gitu loh. Kalau nanti kan akan menjadi jodoh gitu loh. Ya, ya kenapa enggak gitu loh. Kita nggak tahu ya. Iya, sang gladiator cinta memang tengah berbunga-bunga karena cintanya seolah tak bertepuk sebelah tangan. Setidaknya, Kalina senang ketika dipuji cantik oleh mantan suami Angelica itu. Kamu cantik banget, kayak gitu sumpah. Aku seneng tuh kamu tahu mata kamu bagus, lucu gitu. Ya kamu, serius, kamu tuh lucu banget, cantik banget. Aku pengen banget sih sebenernya jadi suami kamu. Bismillah sih kalau aku mah. Yakin? Bismillah. Yakin? Ya.
Di saat bersamaan, Vicky juga tengah happy karena kasus hukumnya dengan Angel Elga mulai mendapat titik terang. Dalam sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kubu Vicky merasa lega lantaran keterangan ahli Ain yang dihadirkan menyudutkan pihak Angel. Kan kesimpulan ahli yang membuat akhirnya status seseorang itu jadi ditingkatkan gitu. Nah, cuma yang aku pengen tahu adalah dia sejauh mana sih menggunakan ilmunya di dalam perkara ini gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan sebuah yang teratur atau bagaimana gitu. Makanya nanti tinggal kuasa hukum aku sih, Teram dan teman-teman Mbak Manda yang lebih paham untuk menjawab di area ini. Kami ya bahagia ya melihat dan mendengar daripada saksi ahli IT bahwa ITE bahwa tadi dipertanyakan oleh jaksa terkait apa yang disajikan di dalam BAP, tapi tidak disajikan pertanyaan yang berdasarkan fakta daripada persidangan. Kalau berdasarkan BAP itu adalah perspektif yang belum teruji secara materi hukum di dalam persidangan dan belum menjadi satuan yang bisa diikat per apa jawaban-jawaban daripada seluruh saksi. Nah, kami tim kuasa hukum tadi menanyakan berdasarkan fakta hukum. Ketika Vicky Prasetyo memang tidak saksi ahli sendiri yang menyatakan tidak mendistribusikan, tidak menyebarluaskan, tidak dapat diaksesnya, tidak mengupload dan sebagainya. 19 November mendatang, genap 2 tahun kasus penggerebekan di rumah Angel Elga yang dilakukan Vicky dan keluarganya. Namun hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap menghadirkan saksi-saksi. Lantas bagaimana peluang Vicky untuk memenangkan perkara dan mengapa Angel sudah 3 bulan tidak menghadiri sidang? Sudah cukup lega saksi ahli yang terakhir yang disajikan oleh jaksa sendiri. Secara umum, secara general menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya bukan Vicky Prasetyo yang melakukan distribusi sesuai dengan unsur-unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau kenyataan nasib nggak bisa kita jadikan barometer untuk menghukum perjalanan kisah hidup kita ya. Karena itu pasti bagian yang akan melekat seperti bayangan yang akan mau ninggalin kita sedetik pun gitu. Ya baik suka duka itu sih udah kodratinya manusia gitu. Cuma ya jangan sampailah hal-hal seperti ini tuh malah jadi membuat kita menanamkan rasa frustasi yang berlebihan. Nah itu sih yang gak baik gitu. Jadi kita harus tetap memiliki mental yang baik. Terus di dalam situasi ini biar semoga ini dijadikan sebuah pembelajaran yang berarti buat kita gitu sih. Lebih ke situ aja sih.